Halo semuanya, uh, perkenalkan kami dari kelompok 7 di mana kami akan membahas penerapan knowledge management dalam perusahaan Mokapos uh, di mana saya sendiri Ibu Tejev Sumariguna, selanjutnya pembicara Faris Kasafa, Alif Valentino, Clarissa Putri dan Livia Salina. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Alif Valentino Putra dengan NIM 150 1184083. Uh, saya akan menjelaskan tentang company profile dari Moka, Moka Pos. Pada saat ini perusahaan mikro, kecil maupun menengah yang sering disebut dengan UMKM merupakan penggerak, ek, penggerak utama ekonomi di Indonesia. Uh, dari hal itu maka Haryanto dan Gredi Lasmono membuat sistem kasir yang berbasis cloud, yaitu Moka atau Mobile Kasir. Moka, Moka adalah perusahaan rintisan software as a service yang berasal dari Indonesia. Moka diluncurkan secara resmi pada Februari 2015 dan hingga saat ini sudah dipercaya lebih dari 30.000 pembisnis di seluruh Indonesia dan mempunyai wilayah operasi Indonesia, Singapura dan juga India. Moka itu mempunyai produk, Moka merupakan sistem pos berbasis mobile untuk pelaku usaha kecil menengah. Moka menyediakan beberapa layanan penjualan dan inventory pelaku usaha umkm. Moka juga memungkinkan bisnis untuk mengatur pembayaran transaksi konsumen dengan menggunakan uang tunai, kartu debit maupun kartu kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Clarissa Oleh Putri, sini bakal ngejelasin tentang pengertian knowledge management. Knowledge management atau adalah sebuah koordinasi sistematis dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan value melalui penggunaan ulang dan inovasi. Pengetahuan itu ada dua macam, tacit dan eksplisit. Tacit itu yang ada dalam diri manusia, contohnya tuh seperti persepsi, gagasan pikiran, wawasan, dan keahlian, keahlian dan kemahiran. Sedangkan eksplisit knowledge adalah segala bentuk mudah untuk didistribusikan dan dikelola, contohnya email, surat, laporan, artikel, manual, dan dokumen. Manajemen pengetahuan dapat digambarkan seperti piramida. Yang pertama ada data. Data terdiri dari fakta dan hasil observasi. Yang kedua ada informasi yaitu data yang sudah di, diolah dengan teknologi. Yang ketiga ada knowledge, informasi yang ditindaklanjuti menjadi kesimpulan e, informasi dengan arah tujuan. Yang keempat ada wisdom, kecenderungan untuk menyesuaikan dengan kondisi. Kondisi e, sosialisasi tacit tacit to itu e, contohnya seperti berbagi pengetahuan dalam interaksi tatap muka. Sedangkan yang eksternalisasi, tacit to explicit adalah proses untuk memberikan bentuk yang terlihat untuk tacit knowledge dan mengubahnya menjadi explicit knowledge. Yang ketiga ada kombinasi explicit to explicit adalah proses menggabungkan kembali bagian-bagian terpisah dari pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Dan yang keempat ada internalisasi eksplisit to tacit terjadi melalui difusi dan penanaman perilaku yang baru diperoleh dan modal mental yang baru dipahami atau direvisi. Dalam penerapannya, knowledge management mempunyai empat elemen, yaitu antara lain teknologi, people, dan proses, membentuk tiga pilar yang mendukung manajemen pengetahuan. Organisasi membutuhkan orang yang bertindak dan berpikir, merencanakan dan melaksanakan. Teknologi membantu karyawan untuk melakukan tugas mereka dengan menyediakan alat yang mengatur dan berbagi informasi, memfasilitasi, kontrol, dan memberikan visi strategis. Perkenalkan saya Fariska, di sini saya akan menjelaskan mengenai knowledge, proses, kodifikasi, dan sharing dalam sebuah organisasi. Proses dalam manajemen pengetahuan mengacu pada semua aktivitas esensial dan subaktivitas pada pengetahuan dengan sifat proses tersebut yang berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dalam rangka menjalankan proses manajemen pengetahuan secara praktis dan efisien, banyak organisasi menggunakan dua pendekatan yaitu kumpulkan dan hubungkan. Pelaksanaan proses manajemen pengetahuan terbagi menjadi dua yaitu face to face dan virtual face to face cocok untuk proses penciptaan pengetahuan atau jika ilmu yang dimiliki dan dipertukarkan lebih bersifat diam-diam maka cara yang lebih efektif adalah dengan menggunakan media atau forum tatap muka melalui interaksi interpersonal secara langsung sedangkan virtual cocok jika ilmu yang ditransfer lebih bersifat eksplisit Lalu yang kedua adalah knowledge kodifikasi dalam organisasi Knowledge kodifikasi juga merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi tangible dan eksplisit ke dalam dokumen sehingga dapat dikomunikasikan lebih luas dan murah Kualitas kodifikasi melip meliputi akurasi, kemudahan dibaca atau dipahami, diaks diakses, kemutahiran, dan kredibilitasnya Kodifikasi mempunyai beberapa tools antara lain, pem antara lain pemetaan, tabel, dan juga pohon keputusan. Yang terakhir adalah knowledge sharing dalam organisasi. Knowledge sharing adalah aktivitas di mana pengetahuan, yaitu informasi, keterampilan, atau keahlian dipertukarkan di antara orang, teman, atau anggota keluarga, komunitas dalam suatu organisasi. Namun, dalam prakteknya terjadi sebuah masalah, yaitu ketika tidak semua anggota organisasi mau memberikan pengetahuannya, melainkan hanya menerimanya. Beberapa alasan tidak semua anggota mau memberikan pengetahuannya, yaitu karena pengetahuan adalah kekuatan, tidak mengetahui betapa bermanfaat, saatnya pengetahuan bagi orang lain, tidak adanya kepercayaan dan keter, keterbatasan waktu dalam menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Tjefritz Kumadiguna, NIM 1501184045 dari kelas AB4207. Di sini saya berkesempatan uh, untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang analisa penerapan knowledge management pada perusahaan MokaPos. Yang pertama kita akan membahas tentang collecting atau pengumpulan uh, yaitu uh, perlu diketahui bahwa produk MokaPos sudah tercipta dari proses pengumpulan data yang kemudian ditransfer menjadi pengetahuan eksplisit uh, berupa laporan penelitian. Lalu perusahaan memutuskan untuk bekerja sama dengan software developer untuk menciptakan suatu aplikasi mobile yang disebut dengan MokaPos. Lalu untuk menghubungkannya Uh, atau korek bagaimana perusahaan menghubungkan pengetahuan yaitu dengan menggunakan sistem cloud yang akan sangat mudah diakses oleh penggunanya. Uh, produk Mokapos uh, diciptakan untuk menghilangkan gap, dua gap yaitu yang pertama adalah knowledge gaps dan teknologi gap di mana uh, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pebisnis di Indonesia yang tidak memiliki ilmu atau masih kurang memiliki kemampuan dalam mengontrol bisnisnya. Uh, selain itu juga teknologi di Indonesia belum mendukung untuk berjalannya bisnis uh, secara mobile Uh, dan masih kebanyakan pebisnis di Indonesia menggunakan teknologi yang konvensional. Dengan produk Mokapos, uh, diharapkan dapat membantu para pebisnis menengah ke bawah yang belum memiliki ilmu dan uh, membantu mereka untuk mengontrol bisnisnya dari jarak jauh dengan sistem mobile. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pro program Knowledge Management di dalam Mokapos. Sebenarnya, fitur dalam uh, Mokapos sudah menunjukkan bagaimana program uh, Knowledge Management dilakukan. Di dalam MokaPos terdapat beberapa fitur, diantaranya pertama adalah laporan keuangan, manajemen karyawan, program loyalitas, pengelolaan pesanan, manajemen inventaris. Di mana uh, fitur-fitur ini lahir dari uh, kegiatan uh, knowledge storage dan knowledge codification. Uh, sebagai contohnya, manajemen inventaris merupakan contoh nyata dari sebuah knowledge storage di mana sebuah perusahaan bisa menyimpan uh, resep, bahan baku yang bisa diakses di kemudian hari oleh pegawai yang baru atau pegawai yang juga sudah bekerja lama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke knowledge spiral, di mana sebelum pengetahuan dikodifikasi, ada yang dinamakan dengan knowledge process, uh, yang bisa digambarkan dengan knowledge spiral. Di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa produk dari MokaPos diciptakan dari uh, awalnya adalah uh, penelitian, yaitu dengan metode wawancara, Uh, yang lalu diubah menjadi data ini merupakan transfer imutasit menjadi tesit yang disebut dengan socialization dilanjutkan dengan proses externalization atau perubahan dari tesit ke menjadi eksplisit, yaitu di mokapos terjadi adalah uh, perubahan data yang tadi didapat diubah menjadi laporan penelitian yang terstruktur dan terorganisir lalu uh, di combination uh, untuk menciptakan produknya uh, mokapos mengolah laporannya tadi dan di Gabungkan dengan ilmu akuntansi, ilmu administrasi, dan pengembangan software menjadi sebuah aplikasi yang dinamakan Makapos. Lalu setelah digunakan, tentunya menimbulkan kritik dan saran yang akhirnya menciptakan pengalaman baru di mana itu adalah sebuah tacit knowledge. Jadi proses itu disebut dengan internalization di mana sebelumnya pengetahuan yang eksplisit diubah menjadi tacit dengan learning by doing. Jadi, begitulah uh, proses knowledge spiral di dalam uh, MokaPos. Oke, saya akan lanjutkan uh, dengan knowledge kodifikasi. Setelah uh, knowledge proses, ada yang dinamakan kodifikasi uh, ilmu. Di sini uh, memerlukan uh, beberapa tools, namun di dalam MokaPos uh, yang dilakukan adalah dengan dua tools. Di mana yang pertama adalah mind mapping yang berfungsi untuk mempercepat proses karena meminimalisir hilangnya metode uh, yang sudah diterapkan oleh organisasi dimana teman-teman bisa lihat di sini uh, bagaimana uh, mind mapping dari Mokapos yang menjelaskan untuk menggambarkan bagaimana si transfer ilmu eksplisit yang dan eksit eh, yang telah dikumpulkan oleh perusahaan menjadi sebuah produk Mokapos yang bisa dikonsumsi oleh uh, halaya atau pebisnis pe pe menengah ke bawah dimana di sini menunjukkan bahwa uh, Ilmu akuntansi, ilmu administrasi, dan laporan penelitian digabungkan uh, oleh perusahaan MokaPos, lalu MokaPos bekerja sama dengan software developer, yang lalu menciptakan sebuah produk berama MokaPos yang bisa dikonsumsi oleh kalayak luas. Uh, selanjutnya ada decision tree, yang dimana decision tree adalah uh, suatu flowchart untuk mengidentifikasi dampak dan risiko, dimana uh, di dalam MokaPos digunakan untuk uh, menentukan keputusan apakah melakukan digitalisasi produk atau tidak sudah di, bisa teman lihat bagaimana uh, hasil dari kedua pilihan tersebut uh, dan itu menunjukkan hasil yang berbeda jika melakukan digitalisasi berhasil uh, menghasilkan 800 juta, jika gagal pun tetap menghasilkan 200 juta uh, dan jika tidak melakukan digitalisasi uh, hasilnya nol begitulah ke, uh, kerja dari decision tree dengan kelebihannya itu hasilnya lumayan akurat namun uh, jika terlalu kompleks akan menimbulkan tumpang tindih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Livia Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Livia Zana dari AB4207 Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari Mokapos Pertama, kesimpulan Mokapos berhasil menerapkan knowledge manajemen dengan baik Karena pengetahuan yang berada dalam organisasi berhasil dibagikan kepada masyarakat luas Khususnya para pebisnis kelas menengah bawah Program yang ditetapkan oleh Mokapos juga berjalan dengan efisien, dengan melakukan knowledge storage dan knowledge codification. Kodifikasi ilmu akuntansi, ilmu administrasi, dan data penelitian menjadi sebuah software pos yang bisa diakses secara mobile, merupakan bentuk knowledge codification yang baik karena bisa menghilangkan knowledge GAP dan teknologi GAP yang terjadi di lingkungan luar dan di dalam perusahaan. Untuk sarannya, Mokapos telah berhasil menerapkan knowledge management yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Untuk menciptakan perusahaan dengan knowledge management yang baik, kodifikasi ilmu yang dilakukan juga harus dilakukan secara berkala karena pengalaman penggunaan Mokapos yang melahirkan kritik dan saran dapat menjadi pengetahuan tacit yang bisa proses menjadi pengetahuan yang ekspresif yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana sudah menonton video kami secara full? Terima kasih ya, sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. See you.